Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alkafi, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Nunu. Kita akan belajar tema 3 tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan uang. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Angkat tangannya, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar membandingkan nilai pecahan uang. Miss Lulu punya dua gambar nih. Yang pertama, ada 200 rupiah dan ada 100 rupiah. Kira-kira 200 rupiah ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 100 rupiah ya? Ya, jika kalian menjawab lebih besar, benar sekali. Kita lihat ya, angka depannya yang ini 2 dan yang ini 1. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 200 rupiah. Jadi, 200 rupiah ini lebih besar dari 100 rupiah. Good job! Next, contoh yang kedua. Di sini Miss Nunu punya gambar 100 rupiah dan 500 rupiah. Kira-kira 100 rupiah ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 500 rupiah ya? Ya, jika kalian menjawab lebih kecil, benar sekali. 100 rupiah lebih kecil dari 500. Teman-teman bisa lihat angkanya di depan ya. Yang ini angka 1 dan yang ini angka 5. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Good job! Next, contoh yang ketiga. Di sini Miss Nunu punya gambar 200 rupiah dan 200 rupiah. Kira-kira 200 rupiah ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 200 rupiah ya? Ya, jika kalian menjawab sama dengan, benar sekali, 200 rupiah sama dengan 200 rupiah. Teman-teman bisa lihat angka di depannya, karena sama-sama angka 2. Good job! Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan nilai pecahan uang. Di sini Miss Nunu punya gambar 200 rupiah, ada 100 rupiah, dan ada 500 rupiah. Yuk teman-teman, kita urutkan nilai nominal dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kira-kira yang mana dulu nih? Ya, teman-teman bisa lihat angka depannya dulu. Ada angka 2, ada angka 1, dan angka 5. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Ya, benar sekali. Yang pertama ada 100 rupiah. Selanjutnya ada 200 dan 500. Kira-kira yang mana? Ya, benar sekali jika kalian menjawab 200 rupiah. Dan yang terakhir ada 500 rupiah. Jadi, urutan nilai pecahan uang dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, yang pertama ada 100 rupiah, kemudian ada 200 rupiah, dan yang terakhir ada 500 rupiah. Good job! Contoh yang kedua, Miss Nunu punya gambar 500 rupiah, ada 1000 rupiah, dan ada 200 rupiah. Yuk teman-teman, kita urutkan nominalnya dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kira-kira yang pertama yang paling kecil? Ya, benar sekali jika kalian menjawab 200 rupiah. Dan selanjutnya 500 atau 1000 ya? Ya, benar sekali jika kalian menjawab 500 rupiah. Dan yang terakhir ada? Ya, 1000 rupiah. Jadi, urutan nilai nominal yang paling kecil ke yang paling besar yaitu pertama ada
Rp200, kemudian ada Rp500, dan yang terakhir ada Rp1.000. Good job! Gimana teman-teman pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Nah, tonton videonya sampai akhir ya, karena akan ada tugas yang akan diberikan. Jangan lupa kirim ke missnya masing-masing. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.